Tim e-sport PUBG Mobile Indonesia disambut meriah setelah menorehkan prestasi membanggakan di SEA Games Vietnam. Tim e-sport PUBG Mobile Indonesia ini berhasil menyumbangkan medali emas serta medali perak. Setibanya di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis pagi, para pahlawan olahraga ini disambut meriah oleh para penggemar, kerabat, serta pejabat terkait. Cabang olahraga e-sport Indonesia berhasil menyumbangkan 2 medali emas, serta 4 medali perak dari cabang Free Fire, PUBG Mobile, serta Mobile Legends. Sebelum berhasil meraih medali emas pada babak penentuan, tim beregu Indonesia 2 mengalahkan Malaysia dan juga tuan rumah Vietnam. Terima kasih. Sebenarnya banyak sih turnamen-turnamen yang belum saya juarain sih. Sebenarnya saya pengen juara sih lawan tim Cina sih. Bener-beneran tim Cina ya. Karena kalau misalnya juara dunia itu kalau nggak ada tim Cina belum dibilang juara dunia sih.